Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wali Kota Probolinggo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Probolinggo atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Latbang Bapak Drs. Karnadi Sigit, MKes. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, yang kami hormati camat dan lurah sekota Probolinggo, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo atau yang mewakili, juga yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan sekota Probolinggo, serta para kader PPKBD, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para undangan yang berbahagia. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kita dapat menghadiri acara pencanangan Kampung KB tingkat Kota Probolinggo dan peringatan Hari Keluarga Nasional yaitu Harganas ke-24 tahun 2017 yang dilaksanakan di Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sebelum saya melaporkan kegiatan pencanangan Kampung KB dan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas Kota Probolinggo tahun 2017, izinkanlah saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili yang hadir bersama-sama kita dalam acara pencanangan Kampung KB dan peringatan Hari Keluarga Nasional Kota Probolinggo tahun 2017. Pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden agar program KB dapat menggema kembali dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil. Ibu Wali Kota serta hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Angkarum 1, Dasar Pelaksanaan. 1, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 003/3/272/SJ tentang partisipasi dalam peringatan Hari Keluarga Nasional. 2, Disposisi Ibu Wali Kota Probolinggo tanggal 7 Juli 2017. Angkarum 2, waktu pelaksanaan, waktu hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, pukul 8 sampai dengan selesai, tempat di halaman kantor Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Angkarum 3, peserta kegiatan pencanangan Kampung KB kurang lebih 500 orang terdiri dari 1. FKPD Kota Probolinggo, 2. Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, ini mungkin izin Ibu, yang ketiga para asisten, staf ahli se-Kota Probolinggo, yang keempat Kepala SKPD se-Kota Probolinggo, 5. Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo, 7 Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo, 8 Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Probolinggo, 9 Kader PPKBD se-Kota Probolinggo,
10 atau 9 tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua forum peduli Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang disingkat dengan PIKR.